Wah, sangat perspektif balik atuh. Oh. Uing mah yang kapa anak. Itulah hula tengok. Iya. Mantap. Video apa? Foto? Hah? Video. Video. Ustaz, halo. Vlog ya, Pak. Vlog. Wah, ada panda. Mantap. Sama siapa panda? Sama Jangkom. Jangkom terus. Nih ada challenge nih. Ada challenge dalam HUT Kecamatan Kelajame ini. Saya mau tanya kepada ibu dan bapak, barangkali tahu ini. Jangan nyontek tapi ada hadiahnya. Siapa yang tahu? Uang. Ya, hadiahnya adalah uang. Boleh pandang Bu Kokom, Bu Eno atau Bu Ati yang tahu. Kira-kira ulang tahun Kecamatan Selajame itu yang keberapa kali ini? 37. Alhamdulillah, selamat pandang, selamat. Iya. Sebentar, ini hadiahnya buat pandang ini. Hadiahnya 20. Hadiahnya buat pandang. Wah, hadiahnya tergantung keadaan ya. Rp10.000 buat Andang. Ya. Boleh selamat Pandang. Pandang harapannya untuk Kecamatan Selajambe ini ke depan kira-kali bagaimana? Lebih maju. Ya. Kemudian bisa menyesuaikan dengan kecamatan yang lain, berkembang. Ya. Menghadapi era 4.0. Wih, mantap ya, sekali. Oh, itu barangkali harapannya. Ya. Dalam hal pariwisata, seni, budaya, dan lain sebagainya, barangkali Pandang punya harapan? Ya, intinya sih pasti harus maju. Kemudian promosi yang paling utama. Ya, promosi yang paling utama. Pariwisata agar bisa cari potensi-potensi yang baru. Ya. Ya, terima kasih banyak Pandang atas wawancaranya dan challenge-nya. Coba tunjukkan hadiahnya berapa tadi? Rp2.000. Rp10.000. Ya, selamat ulang tahun Kecamatan yang ke-37. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Kadis. Ya, wawancara sedikit sebentar. Pak Kadis, kebetulan nih ulang tahun kecamatan yang ke-37 ya Pak. Harapannya ke depan untuk Bapak untuk kemajuan kecamatan kita bagaimana? Iya, itu saja. Ya, terima kasih Pak Kadis atas wawancaranya. Mohon perhatian untuk Bapak dan Ibu, nanti kita akan ada warung amal ya, atau bagian makanan. Kami mohon tidak diperkenankan membawa kantong keresek. Silakan dimakan di sini sekenyangnya, tidak dibawa ke rumah. Ya. Ini biasanya kalau warung amal 5 menit habis karena dimasukkan ke keresek. Jadi untuk kesempatan kali ini silakan Bapak dan Ibu selesai nanti jalan sate semua masuk ke arena lapang ini, tetapi tidak diperbolehkan masuk ke kantong ataupun keresek. Ya. Ibu. Wah, ini luar biasa. Tur deli
desa, berenang kecamatan. Ini sangat perlu kita syukuri bersama. Dengan kompaknya kegiatan pada hari ini menunjukkan bahwa warga masyarakat Selajabe hidupnya rukun, gotong royong, sauyunan. Terima kasih Pak Camat yang telah memperoleh kegiatan ini. Bantu no Bapak. Informasikan nanti malam akan diadakan puncak kegiatan dengan seni tayuban. Seni kebanggaan warga masyarakat Selajabe. Di mana seni tayuban milik warga masyarakat Kecamatan Selajabe yang berada di Desa Jambirama sudah pentas di sampai tingkat provinsi Jawa Barat mewakili Kabupaten Kuningan. Ini perlu kita sehingga nanti malam maka semua warga masyarakat Kecamatan Selajabe di sehingga arus lalu lintas tidak terganggu. Ya masuk. Ayo masuk. Tapi kita berjalan di samping kiri jalan sehingga arus lalu lintas juga bisa berjalan. Yeah, you are.
Anang mana? Ilu ilu. Ah lumayan. Ayo. Kawan apa ya? Siap, siap. YouTube. Karunya Pak Eka. Amin, kenging lah. Bu, mari sawale. Itu kapale kulon kapale, kapale. Awas. Sok potongkeun. Malah tenang, mohon sok perang mundur kalau itu kan apa. Oh, yo lomba yo. Yo, ah lomba yo kudu menang yo. Amin. Kudu menang yo. Takut, menang tipis. Hei, tadi sok kali yang itu. Halo. Halo. Oh, ketemu ya, lagi dengan ya, ibu cantik. Kenging bu. Iya. Amin. Tadi itu siapa lagi? Mulan.
teman kalian. Dok langsung ya ke sini ke sini 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 sini. Ah, coba ini Pak. Ih, nyerang kupon ke sini ke sini. Bisa langsung ke sini sini. Eh, ini lah ya. Ini canda. Kadio, kadio, kadio. Ya, belum ya. Pakai jeng iya ya. Oh, dua. Agak kulkas berwarna. Kegiatan kita kali ini memang cukup banyak, tapi yang lebih mengesankan memang banyak sekali dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, karena kegiatan ini juga sekaligus kita mengadakan MTQ tingkat kecamatan, terus kita juga beberapa cabang olahraga kita laksanakan semuanya yang beribadahnya. Saya juga di sini ingin menampilkan juga beberapa kegiatan dari masyarakat. Tentu saja kita melaksanakan kegiatan ini juga ada warung amal, dan warung amal ini saya berharap produk-produk yang berbeda gitu kan. Oh, iya. Sesuatu yang berbeda lah, yang perlu kita sekaligus ada promosi gitu kan. Tadinya bahkan saya dari
apa dari inovasi desa juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam ini. Karena kita punya kopi, saya inginnya ada acara ngopi bareng juga gitu kan. Wah, tidak perlu ngopi gratis gitu kan dalam bagus acara itu, ini. Pak, kalau ada. Insya Allah dalam kesempatan yang lain. Di bidang pariwisata beberapa desa sudah melaksanakan ya. Hanya memang belum maksimal kalau menurut saya. Karena insya Allah ke depan kita mencoba untuk bisa lebih meningkatkan lagi dan dukungan dari beberapa pihak, terutama dari pemerintah kabupaten juga cukup bagus untuk wilayah kita. Sekarang kan jalan ke kita juga udah biasa ya. Betul. Tadi disampaikan di Sawah Lega itu suatu yang menarik baru jalan. Menarik betul Pak. Aja ya. Kan bisa jadi ada rest area atau juga tempat wisata khusus untuk sawah itu ya Pak ya. Iya, ke depan barangkali. Dan itu juga sudah diprogramkan dari desa untuk ada rest area, ada sesuatu yang menarik kan. Iya. Dan saya juga ingin menjadikan Cijolang itu sesuatu yang menarik karena betul Bapak. Indah betul. Sekali. Indah Pak. Betul. Kebetulan saya juga punya konten tentang Cijolang Pak, ada beberapa dan juga itu sangat dinikmati sekali oleh para penonton termasuk di Indonesia dan juga di luar negeri Pak. Betul itu, pasti Cijolang itu memang sesuatu yang menarik. Apalagi kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan di Cijolang juga menarik gitu. Betul. Masyarakat yang main ke Cijolang entah dengan mengambil ikannya, dengan mundainya, dengan tunggu mijah dan lain sebagainya. Nah. Itu suatu kegiatan yang luar biasa dan mungkin tidak ada di wilayah-wilayah lain. Itu budaya ya Pak ya buat kita untuk pengembangan pariwisata ke depan barangkali. Bapak ucapannya satu aja lah untuk hari ulang tahun kecamatan yang ke-37 itu. Ucapannya aja. Jadi ucapan saya hanya mengucap syukur alhamdulillah dan serasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan usianya yang ke-37 ini Kecamatan Selajambe ada perubahan, ada peningkatan terutama dari masyarakat. Saya kira masyarakat sekarang sudah mulai tambah pinter gitu kan. Juga di bidang-bidang yang lain, infrastruktur dan lain sebagainya, ada perubahan-perubahan. Saya berharap ke depan semua masyarakat tetap kompak, tetap menjadi masyarakat yang baik, gitu, masyarakat yang soleh-soleh, dan tetap menjadi masyarakat yang punya keinginan untuk memajukan wilayah. Dan Pak, untuk Kecamatan Selajambe bagaimana? SDM seperti meningkatkan anak-anak sekolah, ya, supaya bisa gimana ya, mengganti terus pemudi yang sudah. Terus untuk pariwisatanya juga Pak, bagaimana Pak? Jalan-jalan ke kampung bisa dibangun lah. Gitu apalagi kemarin sukses ya Pak, ada TDL ya Pak? Alhamdulillah. TDL-nya sukses, tidak ada ekses, kemudian tidak ada yang kecelakaan juga. Selamat semuanya ya Pak. Kita patut bersyukur. Ya mudah-mudahan ke depan bisa terlewati lagi. Ya, betul. Jadi artinya Kecamatan Selajambe itu sama kabupaten itu diakui benar-benar gitu ya. Sama di bidang pembangunan. Iya. Pak ucap. Akan lebih diperhatikan lagi. Pak ucapkan selamat untuk Kecamatan Selajambe yang ke-37 ulang tahunnya Pak. Ya, saya selaku Kepala Desa Selajambe mengucapkan selamat hari ulang tahun Kecamatan Selajambe yang ke-37. Iya. Semoga lebih sukses. Amin. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Assalamualaikum. Seluruh warga masyarakat yang akan mengikuti jalan ini, santai ibu-ibu yang sudah cantik-cantik dari mana ini? Boleh tahu enggak? Nanti dulu Bu, nanti dulu. Mohon bisa memasuki dalam rangka apa ini Bu? Halaman parkir kecamatan. Hari ulang tahun Kecamatan Selajambe. Kalau boleh tahu yang keberapa? Ke-37. Alhamdulillah. Dengan ibu siapa? Dengan ibu siapa ini? Ibu Rima. Ibu Rima. Oke. Karena ibu bisa menjawab dengan baik, ya. Ada hadiah dari saya. Ya. Jadi mumpung masih ada, mana uangnya? Silakan bisa membeli undian doorpress-nya. Oke. Ya. Ada hadiah dari saya. Tapi ini harus kembaliin ya. Harus dikembaliin. Ada kembalinya enggak? Enggak ada. Ya, boleh nanti saya tunggu kembalinya. Hadiahnya adalah Rp20.000 untuk ibu. Ya. Semuanya nanti saya enggak bisa pulang.
Ya, makasih ya Bu ya. Yo, assalamualaikum. Dan tetap kita maju untuk Kecamatan Selajambe. Ada apa namanya kesinambungan antara kecamatan dengan betul, desa juga ya Pak, harus saling ada, mendukung gitu. Harus ada garis-garis khusus gitu Pak, iya, antara kecamatan dengan desa. Pak, ucapkan selamat untuk ulang tahun kecamatan. Ya, selamat ulang tahun buat Kecamatan Selajambe yang ke-37, semoga tetap jaya. Amin. Terima kasih Pak Kubu. Assalamualaikum. Dan kualitasnya tidak diragukan lagi. Terima kasih. Oh, udah pulang. Alamak. Pertama, siapkan. Jangan buang-buang waktu, jangan jauh, makanya merapat. Yang punya tiket merapat. Ya. Satu, dua, jam. Jam ya. Oke. Okay. Satu, empat, empat, empat. 37. 00566. Hebat. Tadi empat cuma dua. Oh. Sampai Pak. 37 00162. Ada? Ah, depan aku jangan. Balikan nih. 37 00162 ke depan. 5 doorpress kedua. Setelah itu kita selingan lagi. Ya. Pak kepala SMP yang ambilnya. 5 Pak. Ibu, 1 di atas, 1 di bawah, 1 di tengah. Cik Nok Bayuai, gening.